Kemudian layar itu efektif menggerakkan gigi dan sudah terbukti. Sehingga nyaman dipakai sehari-hari oleh pasien. Yang ketiga, kita produk yang nyaman digunakan sehingga pasien itu nyaman dan percaya diri dalam menggunakan sehari-hari. Bahkan pada saat dia mau ngobrol di tempat umum, mau melakukan pekerjaan sehari-hari, ataupun dia melakukan aktivitasnya, dia merasa nggak terbebani dengan perawatan lainnya. Untuk kita jadikan klinik partner terhadap perawatan layanan ini. Untuk kasus-kasus apa aja yang bisa kita tangani dengan kelas? Saya alumni dari Universitas Trisakti Jakarta. Saya bergabung di The Clinic sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. The Clinic di filosofi media ini adalah klinik kecantikan yang berdiri sejak tahun 2015. Yang terdiri ini ada macam-macam, ada scaling, atau pembersihan karang gigi, ada penambalan gigi, pembuatan gigi palsu, pencabutan gigi, pembedahan, pemutihan gigi, atau lebih dikenalnya dengan bleaching, kemudian pembuatan veneer. Di masyarakat biasanya dikenal gigi kelinci. Itu ada veneer, kita bisa juga buat. Dan ada peralatan orto. Untuk kalau yang bengkaknya itu di sebelah mana? Sebelah sini, di bagian busi beraham. Busi gerakan. Saya kayak dental gitu kayak. Ada mata jadi busi. Giginya perlu dibersihin. Bersihin aja. Ya nanti terjatuh lah sama dokter. Tapi kalau bersih sekarang nggak boleh cabut gigi loh. No? Boleh aja. Sesudah bersih. Kalau ada sisa akar kayak gitu itu harus. Kita cek ya. Ini ada yang bolong. Karena ya. Itu karena giginya udah berlubang tuh, jadi udah tinggal dindingnya bagian sini.